lagi dengan saya Andre Lupus. Kali ini saya ingin membuat video bagaimana caranya membuat sepeda air dari fiber dan triplek atau wooden bike. Oke, simak video ini baik-baik, jangan kemana-mana. Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe. Bagi yang merasa video ini bagus silahkan di share, like, dan jangan lupa komen. Oke, kita mulai. Atau saya sudah mempersiapkan 4 buah triplek yang sudah saya potong sesuai dengan keinginan atau ukuran. Nah, seperti ini. Ini adalah bagian sisi kiri dan kanan. Saya buat dari triplek ukuran 3 mili atau 4 mili. Bagian belakang kita potong rata, dan bagian kepala atau bagian depan kita potong miring. Nah, ini untuk sisi kiri dan kanan. Sementara untuk sisi alas bawah, saya sudah bentuk seperti ini. Bagian kepalanya saya bentuk seperti ini, dan bagian belakangnya nanti akan kita potong rata disesuaikan dengan keperluan. Oke, kita lanjut pembuatannya seperti apa. Selain sisi kiri dan kanan atau badan daripada pelampung untuk sepeda air, kita juga membutuhkan 4 buah triplek yang dipotong berbentuk seperti ini. Nah, seperti ini. Ini 4 buah karena ini fungsinya untuk sekat atau tulang tengah. Nah, juga kita membutuhkan yang 4 persegi seperti ini, ukuran disesuaikan dengan seperti apa yang kita ingin. Ini untuk tutup belakang. Juga kita membutuhkan 2 buah kayu. Nah, kayu seperti ini yang ukurannya ini saya buat dari kayu ukuran 2 cm setengah kali 2 cm setengah atau 1 inci, yang saya bentuk segitiga seperti ini. Ini untuk tulang depan, tulang moncong daripada perahu ataupun pelampung dari sepeda air. Oke, kita lanjut ke pengeboran untuk pemasangan tirap atau pengikat dari triplek. Musik.
pasang tulang depan juga serta tengahnya atau tulang tengah. Sekarang kita lanjut ke bagian pemasangan tutup bawah atau alas. Setelah semua tirap terpasang, semua tirapnya sudah terpasang, dan kedua bagian sisi kiri dan kanannya sudah bersatu dengan dasar, tulang tengahnya atau tulang dalam juga sudah terpasang, dan tulang depannya juga sudah terpasang, maka sekarang tinggal kita bagian kita pasang bagian penutup belakang. Setelah itu akan kita lanjut dengan menyambung atau mengelim setiap sambungan ini menggunakan serat fiber agar sambungannya tidak terlepas. Oke, kita lanjutkan videonya. Untuk penyambungan saya menggunakan serat fiber atau mat yang jenis serabut, mana mat ini akan kita potong dengan lebar 3-5 cm. Untuk pemotongan usahakan dipotong dalam ruangan yang tidak ada angin atau tidak ada angin berhembus, karena pemotongan ini akan menghasilkan potongan-potongan serat fiber yang halus-halus seperti ini. Ini sangat gatal dan berbahaya bagi kulit. Jadi kita simak aja saat saya memotong mat fiber ini.
jarak bibir ini untuk menyatukan kedua sisi sekaligus dengan kokoh, kuat dan kedap air. Oke, kita lanjut ke bagian pemasangan selat. Inilah penampakannya setelah kita lakukan pengeliman melalui apa, menggunakan resin dan serat fiber. Setelah semua bagian sudut-sudut ini kita lem, maka saatnya kita menunggu kering 1 kali 24 jam dalam panas matahari. Oke, kita lihat. Ini yang sudah kita jemur sampai kering, dia sudah tidak lengket lagi, sudah menyatu. Oke, untuk video kali ini bagian dari pembuatan sepeda air fiber berbahan dasar triplek atau wood, plywood, yaitu sesi pembentukan rangka dan tulang. Oke, kita tunggu video selanjutnya, yaitu bagian pembalutan rangka triplek ini menggunakan serat fiber. Jangan lupa hidupkan lonceng notifikasinya agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi akan video saya yang selanjutnya. Kata saya Trilukus, ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.